Enggak, ini pakai bangku lah. Udah sini aja, Bang. Alhamdulillah, Bang Ipin. Belajarnya suai. Ternyata golok yang ganas. Apa? Manupernya, Bang. Apa yang kamu kata dia? Ada iya. Ya? Jadi walaupun golok latihan ya, tengok nih. Kelihatan? Kelihatan. Iya. Jadi tapi bekas pop sembelih sih goloknya banget, bekas ini tadi. Bekas golok. Aduh, capek kalau sembelih. Pantas capek. Inggi aja mewakili. Bang Diri aja mewakili ngomong ya lu. Baru kali ini bilang bang. Goloknya bekas apa? Golok sembelih. Jadi wah, membawakan ini Bang A berasa berat begitu, apa ya, kayak goloknya tuh agresif goloknya ya, goloknya agresif sehingga mau ngikutin itu, jadi ngikutin goloknya juga kesangin agresifnya kayak mental gitu, agak hampir kena kepala Bang A tadi. Terus gini Bang, ini dia nak pas ini Bang Iben, tapi ya enggak ada masalah memang. Jangan beralasan golok yang gini-gini, jangan. Cuma satu alasan, kurang berlatih. Udah, itu aja. Banyak berlatih. Udah pernah kalau ini ya enak. Mesin-mesin ini. Jadi ini, dia lebih cepat gini pun, lebih cenderung ke tepat. Kan ada golok yang gini tak kemana-mana itu. Kalau ini pas udah mau ngarah ke sarungnya. Tinggal ngarah kan. Dia udah ngarah sini ya. Dan yang mau kan dapat. Kayaknya ini jodoh ini bener, goloknya ini. Jadi biar adil ya nak ya. Iya. Inggi suruh putar-putar nak. Inggi bilang, kakak pun nampak muka kakak sikit lah. Ini salam budaya. Tapi jadi golok keluarga. Iya. Puak atau paman atau mamang ya kalau Sunda. Ponakan sama adik kan gitu ya nak ya. Iya. Nak, suruh nak Inggi nak. Ayo Inggi. Bapak keluarkan ilmu yang diajarin Bang Herman, bilang Om Herman gimana? Gi bilang. Keluarin Gi yang udah diajarin masih, sama Bang Herman. Masih belajar muter-muter menyesuaikan di jari kan gitu kan. Tetap proses pembelajaran. Ya semoga tetap tanpa henti untuk belajar. Apapun itu bukan meluangkan waktu. Nah itu ilmu dari Om Herman itu. Jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk tradisi dan budaya. Itu penting catatan itu. Masuk nak, masuk gua nak. Dulu nak, kakak kenal juga lah. Ini dulu teman papa jadi Inggi bilang gitu lah. Inggi ini dulu kawan papa lur, sekarang udah jadi Inggi. Inggi kawan dulu. Kecil papa lah Inggi ini dulu. Iya, tapi Saan, kalau cerita dulu, ya bang. Kalau cerita dulu ya bang. Beda ya. Masih cah. Ya masih. Masih kondisi gimana ya? Oh dulu ya masa lalu yang suram lah kan gitu kan, itu ada di masa lalu bandar. Masa lalu yang suram. Papa belum megang golok, Inggi udah megang pisau lipat. Nah itu dalam nih. Iya bisa lipat yang putar-putar itu nak, iya. Nggak bohong apa, Inggi yang duluan. Putaran lagi bilang, nggak apa-apa, jatuh, nggak apa-apa, kita ada Bang Ipin kok, kalau rusak kan bisa dibolong. Yang lain putaran yang lain, udah sekian aja gitu bang, Bang Inggi emang. Tetap yang golok Bang Jio, golok terbang, ya udah ada kan gitu kan. Ini kayaknya nih bakalan jadi rekomendasi tantangan baru. Tit, kan gitu kan. Ada tantangan, kemungkinan tantangan baru. Kemungkinan akan menjadi golok salam budaya, Bang. Amin. Jadi gambarannya ini apa, Bang? Candung. Candung, Bang ya. Semi sih maksudnya. Semi candung. Candung kan itu. Dan logo di salam budaya itu juga
hampir begini bang ya, jadi cantung bang ya, bungkuk dia gini, bungkuk. Dan itu dari pegangannya juga pas. Masih belajar untuk putar dan gitu kan. Ini masih belum tahu ini arah putaran yang aku buat ini mau kemana, mukul kemana kan gitu kan. Nah ini nanti paling enggak kan nanya sama Bang Isan dulu, sama Bang Beni Betawi, udah gitu Abdi Putra Garut, kalau Bang Isan Parmonca Mandailing gitu kan. Rian Abdi Putra Garut, Beni Betawi punya gaye. Punya gayanya nggak ada ya, Beni Betawi aja itu channelnya. Nanti kalau yang susah-susah baru nanyanya sama Bang A. Bang, itu khusus itu nanti nyelipnya. Bang, belajar yang ini bang, gitu ya. Iya bang. Sikit, Bang Hidup. Ah, ini depan dia tuh, Nasuan. Kalau bapak kelemahan apa, sayang? Iya. Udah nggak? Ya, sekuat dulu. Masih belajar muntah dulu, paling tidak ada keinginan menyayangin golok tersebut dulu. Jadi kalau goloknya bersahabat sih bang, walaupun agresif bang ya. Lala tahu caranya, kasih tau ingin nak. Tapi nggak tahu ini. Nah baru, makan nggak gitu? Maksud dia makin naik. Menyerang ke kita. Kita gitu berarti itu enggak. Jangan dipegang goloknya. Kan ada setiap kita main, mana tahu main gimana gitu, terus maunya naik, terus dia kan pas mutik kita maunya naik, itu berarti enggak bisa kita pegang. Gini sini bapak. Oh ya, dia muter-muter sini kak. Yang gini, enggak apa-apa, jatuh enggak apa-apa. Masih ingat? Tunggu, aduh. Kalenginya. Biasanya kayak gini ada dia lama-lama naik ke sini mau makan. Bahaya ini. Itu berarti bahaya, enggak cocok gitu. Golongnya jangan di. Kalau ini nak sama kakak cocok. Kalau ini cocok, suka pegangan nih. Ah, nanti tempat sama Umi Pin. Enak kan? Iya, pasti. Enggak gini enggak gembung gitu enggak? Enak, ada ininya semua. Ada jarinya, hati-hati. Nah, tapi golok yang punya papa ini nggak ke kita kan, nggak makan ke kita gitu kan? Walaupun panjang enak ya? Walaupun panjang, harusnya kan naik gitu nggak sih bang? Nah, gini dirasain bang, gini dirasain, berputar langsung pas tanah abang di ujung. Kalau dia mau makan ke dalam, biasanya aku nggak maki goloknya. Kesana. Nah, tinggi mainnya aja, pokoknya dia setiap dia gerakannya itu putar, terus entah dia terakhirnya mau buat gerakan yang sama. Nah, nanti coba itu tinggi bahaya kan, dia kecil kan gitu. Jadi dia pakai yang ini terus mau nyerang ke badan bang. Itu yang khawatir loh, ditajamin ngenain bang. Gak usah dipilih-pilih, maksudnya udah rasain hal yang sama, nampak bedanya kan nak? Iya. Rapat aja, rapat gak apa-apa. Dia agak tetap mengarah, dia mau keluar dia bang. Kalau golok yang bagus, maksudnya ke kita ya, bukan goloknya ini ya. Iya. Ke diri kita. Pegangannya. Iya. Iya dia tetap dia kayak ngedorong keluar. Mau keluar. Nah, itu berarti untuk lawan. Sama kita dia menjaga macam ini kan kena tapi kan nggak ndarain karena pas lempar tadi itu bu. Iya. Tapi dia berarti aman kan gitu nah. Itu sulit dijelaskan itu sama orang untuk dilogikakan tuh sulit. Karena dirasain. Iya nak. Genggaman bilang sama Indi nggak sekuat genggaman gagang. Nah, terus putar kayak tadi bang. Udah gitu aja putar gitu. Mau rapat semuanya rapat aja bang. Udah beda sama yang satu lagi bang. Gak usah dibela-bela maksudnya. Udah polos aja gitu. Mungkin itu yang dibilang perlunya doa dan penyerahan itu sih bang. Maghrib
minta kesahan sama Bang Jiung sebagai pemilik, harusnya gitu. Kan beda rasanya sama ini kan udah diserahkan sama pembuatnya. Bang Jiung, kami bawa lagi goloknya ke tempat Bang Jiung. Iya, ya. Harus diserahkan iya, penerimaan sahabat tadi. Karena kan tadi. Kita kemarin penyerahannya cuma di parkiran doang. Iya. Di Menhamdas. Harus. Jadi otomatis tetap nanti penyerahannya ke Bang Jiung ya. Apa besok kami bawa ya. Iya. Kalian ke Bekasi. San, siap-siapin lagi golok-goloknya. Ya. Ya. Untuk penyerahan Bang, kadang misteri juga sih. Bener kan, Nak? Betul, Bang. Sebab kemarin juga Bang Tito kan gitu kan, waktu penyerahan itu juga tidak hanya segera menyerahkan aja terhadap golok itu, melainkan ada syahadat yang diucapkan. Jadi begitu si impunya dia bersyahadat menyerahkan golok tersebut kepada pemilik barunya atau yang mau merawat golok tersebut. Jadi ada ijab kabul etikanya begitu Bang ya, iya, untuk serah dan terima. Supaya golok tersebut juga tahu bahwa inilah pemilik yang mau merawat atau pemilik barunya. Biar tidak ada perlawanan walaupun seagresif apapun itu golok tersebut, kalau sudah yang dipegang sama empunya yang baru akan mengikuti. Kayak gitu nih. Kayak bagus. Emang putar gini Bu. Dia tuh tak akan buang keluar. Bukan karena aku yang mau buang, memang pertama dirasain di situ sih Bang, punggung dulu gini, tempat terap ini tangan kita, ada baru gini kan, nah yang berupa di ujung ini, emang pegang gini, ini kan dalam buang, ini mau diputar gini lah, kan buang keluar ini Mas, ini masuk dalamnya, nah, badan kita ngerespon untuk menghindari dia, putar sini lagi, nah kan buang ini, kalau yang untuk ke kita, memang sebenarnya dalam tradisi harus Bang Jiung yang menyerahkan, iya. Bukan golok itu bukan sekedar ada uang kita bisa suka-suka. Nah, dengan nilai. Iya, Pak. Gitu, Pak. Ya, itu kan beda. Memang si pembuat memang harus. Harus diserahkan langsung sama pembuat ya, Pak. Iya. Murah pun dia enggak. Kalau panjang ini kayaknya. Iya, iya Bang, panjang ini ya, itu sama. Sama mungkin karena ini 2 cm. Oh, panjang itu dikit. Dikit aja. Tapi bisa aman. Oke, kita tutup. Abangin tutup atau gimana? Sedikit aja udah puas Bang A nyoba golok dari Bang Ipin ini. Oke, Lur. Golokers. Bang A sudah puas coba dan menyatukan ayah sama golok yang diberikan Bang Ipin kepada Bang A. Penyesuaian tadi baru-baru ini tadi dipakai sama Bang A untuk dimainkan. Nah, akhirnya Bang A juga tahu golok agresif kan itu kan. Tapi karena belum penyesuaian untuk next pemakaian kedua, ketiga mungkin sudah terbiasa. Dibilang dia kan. Iya, Bang. Jadi dibilang. Iya. Enggak ngomong yang buat hari ini. Pas. Enak. Pegangannya ya, juga enak. Ngomong diam kau. Pegangannya. Kau pingin kan ya kayak gini. Enggak pingin. Iya. Pingin, Bang. Pingin, ntar dulu ya. Bang Ipin. Enak goloknya. Oke Lur, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk melihat dan menonton di channel ini. Ikuti. Tetap ikutin Salam Budaya, bahkan sudah ada di platform sebelah yang kuning, yang kalau sekiranya apa ya, makanan ringan. Ya di situ sudah ada Salam Budaya, boleh ikutin kita juga ya. Jengkal gagal.
Terima kasih.